Ada Perin angkat bola tinggi, berikan kepada Dita. Satu sama Dita, terlepas oleh Asna. Dia angkat bola, Nanda masih harus diseruncur di sana. Ayesa, dan kali ini kembalikan saja lebih tidak bersayang. Sedikit salah pengertian dari Gempa tadi. Mitra Beton menambahkan angka masih menipiskan ketertinggalan 4-5. Sudah bersiap kali ini Areta nampaknya. Logan Servi Areta menuju kepada Ajeng. Angkat oleh Sarah, dia berikan kepada J. Farel. Masih gagal Farel. Satu angka kembali untuk anak Mitra Beton kembali menyamakan kedudukan menjadi 5 sama. Kali ini kembali dari Mitra Beton. Masih kembali Areta di sana. Angkat bola Logan Servi Areta. Sangat tajam dari kali ini berhasil kembali menembakkan satu angka kembali untuk anak Mitra Beton. Menjadi 6-5. Masih berbalik kali ini. Satu angka unggul Mitra Beton di set yang ketiga. Masih kembali Areta menuju kepada Farel. Rancangan dari dia, angkat bola berikan kepada Nanda. Satu sama Nanda, terbaca. Angkat bola di sana. Masih dari Mitra tadi berhasil kembali menembakkan angka menjadi 7-5. Timeout kali ini permintaan dari Gempa Pamotan. Di set yang ketiga sementara tertinggal 2 angka atas Mitra Beton dengan poin 5 Gempa, Mitra Beton 7. Tujuh lima kedudukan sementara unggul Mitra Beton di set yang ketiga. Dua angka unggul atas Gempa. Kembali ke dia saksikan Gempa. Racikan dari dia angkat oleh Sarah. Satu sama dengan Nanda. Berhasil Nanda menciptakan angka masih menipiskan ketertinggalan 6-7. Masih satu angka tertinggal atas Gempa. Nanda sudah bersiap kali ini, tiba-tiba bola Nanda angkat melakukan serving Nanda menuju kepada Areta. Satu racikan dari Benin angkat bola di sana berikan kepada Ayesa. Masih ada Nanda, dia angkat bola Hasnas Bekras. Masih mau dibaca dengan akurat, dikembalikan jadikan satu serangan balik. Satu sambaran Ayesa berhasil membobol dua pilar dari blocking Gempa. Menambahkan angka kembali untuk Mitra Beton menjadi 8-6. Masih kembali dua angka memimpin Mitra Beton. Sementara di set yang ketiga, JJ sudah bersiap kali ini. Angkat bola kan servis tinggi bola menuju kepada Asna. Racikan dari dia angkat bola berikan kepada Farel keras. Masih ada blocking, masih ada penyelamatan. Angkat bola Farel berikan kepada siapa di sana. JJ kembalikan sebelum benar menuju kepada Asna. Asna kepada dia angkat bola di sana berikan kepada Ajeng coy. Masih berhasil menarik kali ini. Satu sentuhan gerakan dari seorang Ajeng yang sempat diblocking oleh Mitra Beton. Penipisian ketertinggalan kembali menjadi 7-8. Masih kembali satu angka yang angka dari jalan kembang. Putri sudah bersiap. Lakukan servis Putri. Menuju kepada Areta. Herin angkat bola berikan kepada satu sambaran Ayesha. Masih kembali penempatan bola. Masih diamankan tadi oleh Ferry. Dan kali ini satu poin sambaran yang berhasil dilakukan oleh Mitra Beton. Menciptakan satu angka kembali untuk Mitra Beton menjadi 9-7. Lagi-lagi masih dua angka memimpin. Sementara atas Gempa di set yang ketiga, Dita sudah bersiap. Nomor 2 lakukan servis Dita menuju kepada Nanda. Nanda kepada dia diserahkan Suman. Ai, satu sambaran kembali dari serang Ajeng. Masih berhasil mendarat di jantung pertahanan dari Mitra Beton. Menciptakan satu angka kembali kali ini untuk Gempa menipiskan ketertinggalan 8-9. Farel angkat bola. Farel masih dari Mitra Beton tadi. Ferin kali ini chase keras, namun sayang masih melebar tadi. Satu sentuhan dari Mitra Beton, Gempa menurunkan satu angka, menyamakan kedudukan menjadi 9-9. Farel kali ini sudah bersiap. Farel tiba-tiba bola, Farel angkat bola, lakukan servis Farel. Menuju kepada Areta di sana, satu racikan dari Ferin. Penempatan bola terbaca oleh Putri. Dan di sana ada Siska. Ferin angkat bola, say. Terbaca lagi dari Gempa. Ajeng penempatan bola terbaca oleh Areta. Racikan kembali dari Dita berikan kepada Areta. Terbaca oleh Putri. Kali satu sambaran, satu serangan balik. Hasna
yang berhasil menjalani skuter untuk menambahkan angka. Berbalik kali ini nampaknya satu angka unggul Gempa di set yang ketiga, 10 untuk Gempa, 9 untuk Mitra Beton. Masih kembali Farel, menuju kepada April, kembali kali setter, berikan beraris Ayesha, super keras, masih mengamankan, dan satu serangan balik kali ini kembali Hasna yang masih mampu membobol blocking dari Mitra Beton. Terjadi tas bawah tadi, ciptakan angka kembali menjadi 11 untuk anak-anak Gempa, 9 untuk Mitra Beton. Sudah bersiap kembali kali ini Farel akan melakukan serbi. Farel masih menjamankan angka bola di sana. Siska masih ada bola lagi. Kali ini serangan balik kembali berikan kepada siapa Nanda. Berputar-putar pacar oleh April. Tinggi bola menuju kepada Ferdin. Angkat bola. Ayesha masih mampu kembalikan sebelum mundar. Kali ini angkat bola di sana. Farel keluar. Satu angka kembali untuk Mitra Beton. 10-11. Masih dari Mitra Beton. Ayesha lakukan servis menuju kepada Hasna. Rancangan dari dia, angkat bola di Hasna kembali menjadi sosok bomber yang berhasil kembali menembakkan angka untuk menjaga keunggulan. Gempa 12, Mitra Beton 10. Ajeng kali ini sudah bersiap. Dimantik bola Ajeng, angkat bola akan sampai kali ini Ajeng menuju kepada Areta, angkat bola Ferdin. Masih bayang-bayangi ya di sana, dan kali ini upaya dah jelas dua sentuhan tadi dilakukan oleh Nanda. Sudah bersiap kembali kali ini dari Mitra Beton. Siska di sana lakukan servis tinggi bola. Hai, sedikit salah pengertian, berhasil Mitra Beton menambahkan satu angka, 12 sama. Sempat tertinggal 3 angka, Mitra Beton berkali berhasil untuk menyamakan kedudukan. Kembali masih Siska, lakukan servis menuju ke Ajeng. Ajeng dia di sana, angkat bola berikan kepada Farel. Back attack terbaca, masih ada Siska, angkat bola Ayesha. Dikembalikan saja oleh Dita dengan tinggi bola menuju kepada Farel. Farel kepada siapa di sana dia, angkat bola berikan kepada Hasna. Penempatan bola saja dan dia serang Hasna dengan mudahnya kali ini melewatkan bola dari bendungan 3 bilah. Mitra Beton. Gempa 13. 12 Mitra Beton. Dia angkat bola kan serving kali dia. April yang dituju. Valin kali ini kasih umpan. Berikan kepada JJ satu sama dengan JJ. Masih Farel di sana. Gagal Farel tadi. Satu spek keras dari serang JJ tadi. Pemain muda dari Mitra Beton yang berhasil untuk menambahkan angka. Menyamakan kedudukan menjadi 13 sama. Masih kembali kali ini dari Gempa Joy Putri. Ada bendungan, ada upaya penyelamatan. Masih mudah kali ini angkat bola. Kali penempatan bola diserang lebih terpacu oleh Aceh. Kali ini angkat bola diserang Hasna. Masih ada bendungan. Kembali dari Mitra Beton. Sayang curi sayang. Satu passing dari JJ tadi semakin menjauh dari rekan-rekannya dan sulit untuk dikejar untuk dikembalikan. Satu angka kembali Gempa 14-13. Hasna lakukan servis. Oi, April gagal menerima servis dari Hasna. Gempa menambahkan angka menjadi 15-13 untuk Mitra Beton. Dan out kali ini permintaan dari Mitra Beton yang kedua di set yang ketiga. Mainnya kok bengi kok mas. Iya. Main esok ngono kok. Iya main. Aku kecewa yo. Otot-otot dulu yo. Oh. Sudah bersiap kembali kali ini dari Gempa Pemotan. Sang bomber nampaknya kali ini Hasna. Tiba-tiba bola Hasna, angkat bola lakukan sebaik kali ini Hasna. Menuju kepada April, serang daripada angkat bola Fede, menuju kepada Adita. Dita kembali ke sepuluh benar. Dari Gempa kali ini dia angkat bola cuy. Farel keras. Satu angka masih untuk Gempa 16-13. Masih kembali 3 angka pemimpin anak-anak Gempa di set yang ketiga. Hasna kembali angkat bola kan servis Hasna menuju kepada Ayesha di sana. Kali pilih angkat bola Areta menjadi seputar. Masih ada Ajeng dikembalikan saja oleh dia. Terbaca kembali kali ini dari Mitra Beton di sana. Kembali Areta dan kali ini satu sentuhan spek keras dari seorang Areta gagal dikembalikan oleh anak-anak Gempa. Menambahkan satu angka untuk Mitra Beton menjadi 14-16. 2 angka masih tersisa.